Happy birthday to you. Happy birthday to you. Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Hai semua, apa kabar keluarga onlineku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Teman-teman pasti udah tahu bahwa hari ini adalah ulang tahunnya anak kami tercinta, kakak Chloe Senja yang pertama. Masya Allah, aku tuh kayak emosional banget guys. Bang Daniel emosional nggak sih? Banget sayang. Kayak waktu berjalan begitu cepat, kayak tiba-tiba udah 1 tahun aja gitu. Bangun dia. Ini aku, ini ceritanya pengennya aku dekorasi cake ini sebelum dia bangun, tapi dia udah keburu bangun. Biarin dulu lah. Hari ini aku bikin cake-nya itu yang super simple banget, yaitu cheesecake yang aku nggak perlu terlalu banyak dekor-mendekor karena keadaan aku. Dan semalam aku ngelembur bikin cake ini sama persiapan untuk masak-masak, tapi kita merayakan hanya aku, Bang Daniel, Papa, sama budenya Bang Daniel aja, sama Chloe, jadi berlima aja teman-teman. Karena memang keadaanku yang tidak memungkinkan untuk mengundang banyak teman atau saudara, jadi ya untuk tahun ini kita merayakan yang sesederhana mungkin aja. Insya Allah doain semoga tahun depan aku fit, gak hamil lagi. Dan kita bisa bikin acara yang mungkin lebih ngundang lebih banyak orang gitu ya teman-teman. Oke, dia diem, dia udah bangun, lihat tuh Bang Daniel, dia bangun, bisa kelihatan nggak di kamera? Bisa kelihatan sebentar? Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, jadi di kamera itu biar nggak apa-apa, saya fokus fokus aja. Jadi dia udah bangun tapi duduk, biarin aja. Nah, dekorasinya aku mau bikin yang super simple aja. Jadi aku beli dekorasi ini apa namanya, Dedi? Unicorn. Unicorn. Maaf, bumil blank. Dari semalam aku ngelembur, guys. Jadi pulang dari rumah sakit. Aku langsung ngelembur persiapan untuk masak-masak sama langsung bikin cake ini. Jadi, tapi aku nggak bikin video karena bener-bener nggak ada waktu gitu. Nah, jadi aku beli ini topping gini loh teman-teman. Nah, topper. Jadi ini bisa dipakai lagi ya. Oke, ini bisa dipakai lagi mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi kita bisa pakai ini. Ini ada balon-balonnya. Jadi kita dekornya ya ala-ala aja deh. Dia nggak apa-apa, biasanya dia kalau bangun gitu aku nggak langsung ambil dia ya, biar nggak kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bagus ya, Dedi ya. Yeah. Artist. Mas, pokoknya dicelup-celupin gini aja. Ini bisa dipakai lagi, jadinya aman. By the way, di oven aku udah bikin ini, masakan Italia. Aku masak buntutnya kambing buntut sapi. Kenapa aku bikin buntut sapi? Karena itu favoritnya Papa dan budenya Bang Daniel. Ini kalau misalkan nanti jadinya nggak terlalu bagus, mohon maaf ya. Yang penting, oh ternyata ini ada happy birthday-nya. Oke, aku dekor cepet-cepet aja. Apa sih jenenge? Bingung aku sampean. Wes pokoknya dolanan ngono kuwi lah. Ini sayangnya ada yang rusak tadi. Tapi tadi udah dibersihin ya, teman-teman. Tapi dia baik loh, nggak nangis loh. Soalnya mainan sama ini. Ini beneran kayak nggak berasa gitu kalau Chloe udah 1 tahun. Masya Allah. Ini lagi sayang.
Dua lagi. Aku kayak gini aja udah emosional banget loh. Anak aku udah gede, guys. Sudah 1 tahun. 1 tahun loh. Perasaan baru kemarin aja gitu aku ngelahirin. Tiba-tiba sekarang udah 1 tahun. Special, special day. Special day special banget. Banget. Ini padahal udah dibersihin. Sebentar. Gini aja deh. Oke lah, gini aja. Oh. Wow. Super simple banget. Wow. Ini cantik banget, sayang. Cantik ya, pokoknya simple lah, teman-teman. Ini nanti mau dikasih buah stroberi nggak? Nggak usah lah ya. Gini aja deh. Nanti Chloe biar main nanti. Ya, gini-gini aja dah. Aku tuh emosional banget loh ngelihatnya. Ya udah, ini ya Allah. Chloe ngelihat di kamera sama Danny, temen. Bisa lihat nggak? Nggak kelihatan di kamera, nggak bisa. Oh, bisa? Iya, bisa sedikit. Oke, ya udah, ya udah. Ya udah, ini aku mau taruh di kulkas dulu biar nggak meleleh. Setelah itu kita ambil Chloe ya, teman-teman. Bang Daniel mau ambil birthday girl. Halo, cantik. Hello, cantik. Come on. Say hello to mommy. Say hello to mommy. Hello, birthday girl. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Chloe. Happy birthday to you. Clap your hand. Clap your hand-nya mana? Clap your hands. Clap your hand? Enggak. No, baru bisa. Bangun. Cantik banget. Oh, Pak. Tidur bagus? Bagus. Ini dia bobok siang ya, teman-teman. Tadi udah nyanyi happy birthday Pak tadi pagi ya. Sekarang nyanyi lagi. Iya, Nak. Yeah, oh, oke. Okay. Clap your hand. Nanti blow candle-nya nanti sama grandpa ya. Sama Grunty. Blow kiss? Oh. Say hello auntie online. Kakak-kakak so, lihat. Thank you for my birthday wishes. Thank you auntie online. Say, udah pada ngucapin. Blow kiss dong sama kiss, auntie online. Blow kiss? Dia baru bangun, masih bingung. Nyawanya seurung kumpul. Kakak lihat. Lihat. Wow. Nanti mau pakai baju apa? Yeay! Kakak nanti pakai baju cantik itu banget. Ya. Cantik banget. Ibu okay. Cantik banget. Semua cantik banget. Mami sama Daddy belum ganti baju karena Mami mau masak dulu. Iya, Nak. Happy birthday my love. Sayangnya Mami bukan baby lagi, udah besar ya, Nak ya. Kiss by auntie online. Dia masih nyawanya seorang iki kumpul. Baru bangun tuh mau tawalangan. Eh, what you thinking about? Just zoned out. Oke, Mami mau lanjutin masak lah ya. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu biar aku juga nggak telat nanti Papa sama Bude datang ke sini, jadi aku mau buru-buru nerusin masak dulu. Ini tuh sebenarnya menunya hari ini benar-benar simple banget. Mumpung Chloe lagi main tuh di playpen, dia pinter banget. Dia itu biasanya kalau baru bangun tidur, jangan dikasih makan dulu. Kalau langsung dikasih makan, dia udah nggak mood. Jadi tunggu sampai setengah jam dulu, yang penting dia minum air atau jus gitu. Jusnya apple juice, nggak ada gula ya. Biasanya minum dulu biar nggak dehidrasi, setelah itu 30 menit baru makan gitu. Oke. Di sini aku sudah punya bahan-bahan untuk potato au gratin. Jadi untuk menu hari ini tuh kita full Italian cuisine.
Ada oxtail ala Italia, terus ada potato au gratin. Eh, potato au gratin dari Italia. No French. Oke, okay, Italy and French. Waduh. European. European. Terus untuk sayurnya nanti kita bakalan ngambil asparagus, ada wortel, mungkin nanti ada brokoli, pokoknya kita lihatlah. Kalau sayuran mah cuman rebus doang ya, jadi nggak usah dipikirkan. Belum kita bikin potato au gratinnya, aku mau tunjukin dulu oxtailnya di mana, alias buntut sapi ala Italia. Jangan dibuka lah ya. Tuh, udah ada di dalam guys. Dan itu aku sudah masak udah hampir 2 jam. Jadi masaknya itu slow cook, pelan-pelan, mirip-mirip seperti kita masak rendang. Sebentar ya. Oke, okay. Aduh. Rendang bule soalnya. Rendang bule. Ini kursi harus tetap ada di sini. Penting banget. Soalnya aku habis masak-masak duduk, masak-masak duduk itu ya. Oke. Okay. Jadi itu slow cook. Sekarang kita mau langsung aja bikin potato au gratinnya. Di sini aku udah punya minyak zaitun. Nah, jadi minyak zaitunnya aku mau kasih mentega. Ini aku sengaja bikin banyak ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada sisanya, biar papa bisa bawa pulang juga. Ya, masukin bawang putih sama bawang bombay. Ini aku sisain karena nanti aku mau bikin appetizer guys. Oke, kira-kira appetizernya apa? Aku nanti mau bikin salah satu menu favoritnya papa mertua aku yang biasanya dimasakin sama almarhum mama mertua, yaitu apa namanya ya Dedi? Udang, ada telurnya, pokoknya gitulah. Udang telur, pokoknya itu appetizernya. Jadi hari ini kita bakalan ada appetizer, main course, dan dessert. Dessertnya apa? Cheesecake. Jadi simple aja ya teman-teman. Wow. Ini by the way kesini Bang Daniel, tolong dilihatkan. Ini aku pakai baby potato dan ini sudah aku kupas dan irisin tipis-tipis. Aku rendam sama air biar nggak menghitam. Oke? Nanti tinggal dicampur-campur gitu aja udah gampang. Kalau mau bikin potato au gratin mah super gampang banget. Bangun tidur main langsung yang dibuka buku dong, masya Allah banget anaknya mami tuh. Lihat sana coba Dedi, bisa lihat nggak? Iya bisa. Dia buka langsung buka buku. Malu. Hello. Hi. Hello. Hi dong, blow kiss oh. Dong. Yeah, wow, pinter sekali. Banget. Ya Allah nak, kamu oh. Udah 1 tahun loh nak. By the way, untuk hadiah-hadiahnya masih kita sembunyikan. Langsung aku ini udah sering, gak usah di close up lah, ini udah sering banget aku bikin ininya kan, udah sering apa bikin resepnya gitu-gitu doang. Jadi tadi pagi itu kita quality time aja, sarapan bareng, terus ya pokoknya quality time lah. Waduh kayaknya quality time. Quality time Daddy. Ya. Yeah. Aduh. Quality Chloe time. Chloe ya. Yeah. Pokoknya all about Chloe hari oh, ini. Yeah. Tadi pagi. Gitu. Oke. Okay. Duduk dulu. Aduh. Lihat Chloe Daddy. Lihat repot-repot. Chloe mah repotnya itu baca buku, Daddy. Halo, cantik. Wanita spesial. Hello. Hello. Pinter kiss, sekali. Kiss bye. Kiss bye. Kiss bye dong. Kiss blow bye kiss. On the online. Kiss blow bye. Kiss. Blow kiss. Eh, blow kiss-nya mana? Blow kiss. Baca buku, Daddy. Blow kiss. Enggak. Enggak ini. Senja. Fokus. Fokus book. Fokus buku, teman-teman. Bisa lihat nggak? Bisa. Ini mah playpen ya. Tadi udah dirapiin sama Daddy, sekarang nyelengkrah meneh. Eh. Blow kiss. High five, high five. High five.
Waduh, waduh, Wow, waduh. pinter banget. If you happy and you know it, stomp your feet. Mana kakinya? If you happy and you know it, stomp your feet. No? Clap your hands. Dia baru bangun tidur, dia bingung. Yeah. Nyawanya sih urung kumpul. Okay, bye-bye. Oh, kiss bye. Oh, there we go. We had a kiss bye. And she waved. Kiss bye? Kiss bye? Kiss bye? Oh. Dia mau keluar. Iya. Wah. Aduh. Bumil mas. Serendengan kafe. Ya Allah nak. Ini tuh udah 4,1 kilo loh teman-teman. Baby boy gede ini. Oke, coba ke sini. Ini jadi sausnya udah mengental ya. Ini kita matikan dulu aja. Oke, dan ini kentangnya. Ini udah aku saring. Waduh, saring. Bismillah aja. Campurin aja semuanya. Ini tadi udah aku kasih keju parmesan sih. Oh. Kok cukup lah, sausnya banyak ya, Daddy ya? Yup, bagus nah, banget. Kita kasih dulu, nanti yang sisanya ini buat topping. Kalau Bang Daniel harus ada toppingnya soalnya. Oh. Masya Allah teman-teman. Ini favoritnya Chloe banget. Chloe itu suka banget dengan potato au gratin, by the way ya. Semuanya suka potato au gratin. Oke, sebentar. Langsung aja kita masukkan ke ini. Wah, wow, untungnya aku keluarin loyang yang gede. Kita taruh kayak gini aja. Hari ini kita buffet style aja deh, jadi aku nggak usah plating. Buffet style aja ya Dedi. Yeah. Bentar nak, ini kasih keju requestnya Bang Daniel tuh. Suami aku mah pecinta keju banget. Sebenarnya opsional ya teman-teman, nggak harus dikasih keju ini. Tapi lebih enak sih emang. Ini aku pakai cheddar aja, tapi di sausnya tadi aku pakai parmesan juga. Kan? Kayak gini aja udah ngos-ngosen. Mau duduk sayang? Enggak, sebentar biar selesai. Biar aku ayem gitu. Kalau udah selesai kan aku bisa ganti baju. Oke. Oke, ini kita masukkan ke dalam oven sebentar ya. Aku mau tunjukin. Bismillah. Bisa, sayang? Bisa. Oke, ini kita oven kurang lebih 1 jaman, teman-teman. Oke, 1 jam. Dan coba ke sini, Bapak. Lihat. Jadi ini dia. Nih, coba lihat ya, teman-teman, tuh. Ini tuh kayak langsung keluar dari ininya tuh. Langsung mecotot, langsung mecotot. Lihat nih, jadi sausnya kental. Ini nanti minyaknya kita ambil ya. Ini minyak asli dari oxtailnya alias dari buntut sapinya. Nanti kita saring aja, tapi sausnya aslinya itu ini guys. Tuh, ini saus asli. Ada wortelnya, ada seledri gedenya, ada bawang bombay, pokoknya semuanya ini ada. Ini apa namanya, Dedi? Bay leaf. Bahasa Indonesianya daun salamnya orang bule. Tuh. Ya. Ini sudah ready, teman-teman. Karena kalau dimasak di oven itu pasti ada caramelize kayak gini. Makanya kenapa harus masuk ke dalam oven. Tuh, dan ini benar-benar aduh. Tuh. Keluar dari tulangnya gitu loh. Oke. Okay. Mantap banget, sayang. Yes. Udah lama aku nggak masak ini. Jadi ini kita tutup biar tetap panas. Oke. Potato au gratin sudah masuk, oxtailnya sudah ready. Kita tinggal ngerebus sayur aja nanti. Sekarang kita mau bersih-bersih. Daddy bersih-bersih, Mami main sama Chloe dulu. Oke. Let's go yuk. Kakak mau lagi? Say, Mommy, thank you. That's the best birthday cake ever. Best birthday cake, yes. Clap your hands.